Podcast Channel. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikutin terus video aku ya. Bapak Rahman SPD MMSI. Yang kami hormati Kasatlak SMP Negeri 213 Jakarta, Ibu Widya Suti SPD, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Guru dan Karyawan, Ketua Komite dan jajarannya, Bapak Ibu Korlas, para Dewan Juri serta teman-teman dan para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Perkenalkan, nama saya Andrea Seva. Saya Raihana. Dan saya Angelia Zalika, selaku MC yang akan memandu acara puncak Dasat Cup 4 pada pagi hari ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita lebih jauh, kita punya moto sekolah loh. Bener banget. Apa sih motonya? Dasat 2-1-3. Disiplin, aktif, santun, aman, tertib. Dasat, yeah. Selanjutnya. Mari hati tak bersih.
Selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati, MM, selaku pengawas paket SMP yang berkenan hadir di acara kami ini. Selanjutnya adalah penampilan Storybook Children oleh Guru SMP Negeri 213 Jakarta kepada Bu Artati dan Pak Haji, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek satu. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You brought to world. I'm on God mind, I do the same. Children of God, God will never be the same. Why can't we be Storybook Children, running to the rain, having run across the meadow. Like a reading, like Storybook Children. There's nothing left for tomorrow. I've got this dream, I've got this love, I got you, baby.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kolaborasi kelas 7A, 7F, 7G, dan 7H ingin menampilkan teater rekalisasi puisi yang berjudul Problematika Pendidikan, yang beranggotakan saya Brianto Avian Sari Saputra dari kelas 7F, saya Kalika Manopo dari kelas 7H, saya Krima Ayotama dari kelas 7A, saya Omor Rambingsa dari 7H, saya Lala Mayata Sopedanto dari kelas 7G, saya Alisani Azara dari kelas 7G, saya Matin Nenang dari kelas 7H, saya Faisya Brinzaksono dari kelas 7A. Sebelumnya kita ada pantun nih. Layan pergi mencari ikan. Kakak. Untuk anak istrinya makan. Kakak. Selamat menyaksikan kami nyanturkan bagi para hadirin sekalian. Oh, tidak. Apakah kalian melihat orang-orang bodoh itu? Ya, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang membuang-buang waktunya untuk menuntut ilmu. Ilmu itu tidaklah berguna. Tidak! Pendidikan itu layaknya wadah yang berisi air. Tanpa adanya si wadah, tentu sang air akan tak beraturan. Begitu pula dengan para manusia. Tanpa adanya pendidikan, manusia akan hancur berantakan. Berantakan? Apa yang kalian maksud tentang berantakan? Apakah kau yakin? Jika kau gagal dalam menuntut ilmu, itu artinya kau hanya membuang-buang waktumu dengan sengaja. Untuk mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Hah, aku jelas tidak setuju. Hanya dengan pendidikan dasar, kau dapat mencari pekerjaan yang layak untuk keluargamu. Bangkitlah, setelah lawanlah arus yang mendera. Selanjutnya adalah sambutan serta laporan dari Ketua Pelaksana kepada Pak Fendi Purwanto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Dimyati MM selaku pengawas Jakarta Timur 1 dan kepala sekolah SMPN 213 Jakarta Paraman SPD MMSI yang kebetulan tidak hadir di hari ini. Yang terhormat wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 213 Jakarta, yang terhormat Bu Widya selaku Kasatlak SMP 213 Jakarta, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 213 Jakarta dan Komite, dan Pak Subaidi selaku Ketua Komite. Dan yang saya banggakan adalah siswa-siswi SMP 213 Jakarta. Dan yang saya hormati juga, tidak lupa kehadiran dari Ibu-Ibu Purna Bakti SMP 213 Jakarta. Oke, langsung saja. Kerjasama adalah hal yang luar biasa. Dalam acara ini adalah saya bukan seorang dan sertifikat. Untuk saya, yang saya hormati
Laporan Dasat Cup. Kegiatan ini adalah hasil dari turnamen Dasat Cup dan HUT SMPN 213 Jakarta yang ke-44 tahun. Tepuk tangannya dong buat SMP kita tercinta. Terima kasih. Ini adalah acara yang luar biasa, yaitu dari cabang lomba yaitu basket, futsal, menggambar, mewarnai, dan vokal. Terdiri dari basket SMP, itu ada putra dan putri terdiri dari 13 dan 16 tim. SD ada 13 tim, total basket itu adalah ada 42 tim. Dan untuk futsal, SMP dan SD itu ada 64 tim. Dan untuk yang menggambar, itu ada 53 tim. Mewarnai ada 50 peserta, vokal solo ada 17. Nah, nanti hari ini adalah pembagian hadiahnya yang akan dibawakan oleh MC atau bagian acaranya. Siapa pemenang-pemenang ya? Hadiahnya itu ada uang pembinaan, trofi, dan sertifikat. Untuk sertifikatnya adalah masih dalam proses pengerjaannya atau penandatangannya. Cukup sekian dari saya. Satu kata adalah junjung kejujuran, kreatif, dan sportivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fendi atas sambutan dan laporannya. Sambutan berikutnya oleh Bapak Ketua Komite SMP Negeri 213 Jakarta. Kepada Bapak Subaidi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 213, yang saya hormati Bapak Pengawas Paket SMP Jakarta Timur, seluruh wali murid, seluruh pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subaidi atas sambutannya. Sambutan berikutnya oleh Bapak Pengawas Paket SMP. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati, MM, dipersilahkan. Perlu kita camkan, yang pertama adalah hasil yang luar biasa tidak akan mungkin dicapai oleh kita dengan kerja yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kita ingin menghasilkan hasil yang luar biasa, ya kita kerja jangan yang biasa-biasa. Dan kita punya kerja kita, Bapak Ibu guru, karyawan, tata usaha, anak-anak yang bekerjanya adalah belajar. Kita harus bekerja dengan KCI. Kita bekerja, anak-anak belajar, ya. Dengan KCI, yang pertama belajar bekerja keras. Yang kedua adalah belajar bekerja cerdas. Dan yang terakhir biar sempurna,
belajar kalian bekerja Bapak Ibu guru yang ikhlas. Itu insya Allah ada hasilnya. Jangan lupakan anak-anakku, Bapak Ibu guru yang telah membina kalian di sekolah ini hingga kalian memiliki kreativitas inovasi kalian. Jangan abaikan peran komite yang mendukung luar biasa. Nah, sedih, menangis, dan sekedar membangkitkan Bapak Ibu guru agar cinta menulis dan mengajak anak-anak kita supaya lebih kreatif lagi dalam seluruh ekspresi. Bukan hanya tampilan-tampilan saja, tapi terbukukan dalam tulisan-tulisan. Sehingga ada sebuah kenangan tulisan kita di Perpustakaan Nasional, di Perpustakaan Daerah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 213, mohon maaf kedatangan saya agak terlambat karena ada yang harus diselesaikan lebih awal. Yang kami hormati guru kita Bapak Pengawas Dr. Dimyati dengan puisinya yang sudah mulai apa ya, membuming kayaknya Pak ya. Mudah-mudahan kita doakan viral nanti insya Allah. Yang kami hormati juga Bapak Komite dan Pengurus, orang tua, komite, korlas yang hadir pada pagi ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili para pemenang Dasakap keempat yang kami hormati, panitia, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, anak-anak yang hadir dengan warna-warni dan keceriaannya, baik yang pendukung ataupun partisipan yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Rasa bangga saat pembukaan sebulan yang lalu saya hadir dengan gaung Dasakapnya lebih kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan Dasakap 2023 yang keempat ini menjadi sebuah agenda tetap di SMP 213, juga di dinas mudah-mudahan. Jadi menjadi catatan bahwa ada event tetap yang akan dilaksanakan berkesinambungan di SMP 213 sebagai agenda Sudin Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur atau Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan seperti itu grade kegiatannya akan meningkat, partisipasinya juga akan bertambah tentunya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan pelaksanaan. Mudah-mudahan kita bertemu di Dasakap kelima di tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon dengan hormat Pak Rahman tidak kembali dulu ke tempat. Ke motong tumpang dulu ya Pak. Dimohon dengan hormat kami mengundang Pak Dimyati dan Pak Subaidi untuk naik ke panggung. Kita akan potong tumpang. Ibu Wakil, Bapak Ibu Wakil, kami persilakan ke panggung. Bu, buka saja. Musiknya mana ya, Pak Wahyu? Yo semuanya nyanyi yo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Untuk tumpang diberikan kepada Pak Dimyati. Happy birthday.